Sidang tuntutan Weni Aryani terhadap Rezky Aditya digelar hari Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang yang beragendakan mediasi itu dihadiri langsung Weni sebagai penggugat. Namun sayang Rezky Aditya sama sekali tak menunjukkan batang hidungnya. Usai persidangan, Weni yang tampil dengan kemeja berwarna putih, enggan menemui awak media dan hanya memohon doa untuk kelancaran persidangan. Hanya kuasa hukum yang bersedia untuk menjelaskan bagaimana proses persidangan yang berjalan. Lantas berkas dan bukti apa saja yang sudah dimiliki oleh Weni dan seberapa yakin kliennya itu akan menang di persidangan ini? Doain yang terbaik aja. Tapi yakin Mbak dengan persidangan ini akan berpihak kepada Mbak Weni? Seberapa yakin Mbak dengan segala berkas yang sudah dikumpulkan Mbak? Insya Allah 100% yakin. Oke. Tapi ini Mbak tadi jalan Mbak. Untuk sidang hari ini mediasi kita ditunda sampai tanggal 28. Karena kebetulan juga prinsipal dari tergugat tidak hadir. Cepat ya, atau? Saya minta untuk hadir supaya lebih cepat aja. Seberapa yakin Bang mungkin Mbak Weni akan memenangkan proses persidangan ini? Ya insya Allah ya. Tapi kan kita tunggu proses peradilan aja. Ya kalau berkas itu sudah lengkap semua kita. Bukti-bukti Bang mungkin? Ya sudah ada, cuma kan kita belum ke situ ya. Kita masih dalam tahap mediasi. Jadi kita belum bisa bicara ke arah situ. Tadi sudah pada prinsipnya kita berharap juga bisa selesai secara kekeluargaan. Ya tinggal dari pihak kita ketikannya aja. Tapi sejauh ini sudah bisa diajak komunikasi belum sih Bang dari pihak tergugat? Belum, karena kebetulan juga kan saya juga baru tahu ini kalau pengacaranya diganti kan tadi. Ya, saya juga baru tahu tadi. Pertama yang udah pasti dia mau keluar karena gugatan kita kan memang sudah resmi terdaftar ya. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang dia mesti klarifikasi aja. Selebihnya tidak ada. Kenapa untuk kesempatan kali ini Mbak Weni nggak ikut ngomong di sini Kenapa? Bang? Kenapa di kesempatan kali ini Mbak Weni juga nggak ikut ngomong di depan media sama-sama kita Bang? Oh, kalau itu saya nggak bisa jawab, itu tergantung dari prinsipalnya langsung. Dan tanggapan dari pihak Rezky sendiri tadi? Kalau untuk tanggapan ya belum ada. Karena kan dia juga harus bicara sama Rezky-nya dulu. Bicara masalah itu, kita hanya bicara, intinya itu yang kita mau adalah pengakuan dan tanggung jawab saja. Jadi kita tidak bicara ke masalah nilai itu nggak kita bicara. Karena itu juga bukan prioritas dari kita juga bukan. Ya. Prioritas kita adalah pengakuan. Ya dari awal memang justru itu yang kita minta. Dari awal memang itu. Dan itu pun belum ada tanggapan juga? Oh, belum. Karena kan dari pengacaranya juga tadi kan harus menyampaikan ke pihak tergugatnya juga. Tapi dari pihak kuasa hukumnya tadi yang datang juga ternyata bukan dari kepala lawyernya, tapi malah bukan dari saya kurang tahu sih. Tapi yang pasti satu asistennya tadi. Oke, okay, merasa. Langkah selanjutnya seperti apa, Bang? Mediasi. Kapan mungkin, Bang? Tanggal 28. 28 Juli. 28. Oh. Kalau untuk arah itu saya nggak bisa jawab, karena itu udah ranah pribadinya prinsipal saya.